Buat gue, sonar gitar itu sangat penting dalam artian gini. Pentingnya adalah kalau untuk kebutuhan panggung, rekaman, itu harus baru. Dia harus punya, karena gue main metal, terutama banyak bermain metal, tension itu jadi hal yang penting untuk itu pantulan pickingnya itu pas atau enggak gitu, tensionnya seberapa, di bendingnya gimana gitu. Terus sama yang jelas harus long lasting sih, karena gue tipenya korosif. Untuk karakter yang jelas di tangan gue itu membelnya harus pas. Jadi kalau di picking, di bending tuh harus pas, dan secara sound balance gitu, secara frekuensinya gitu. Jadi nggak terlalu bright, nggak terlalu low, tapi dia selalu balance gitu. Jadi secara karakternya nggak ngasih color lain lah. Kita sebagai musisi itu yang paling penting, maksudnya berhubungan dengan skill ya. Skill itu ya kita harus latihan gitu. Karena filosofinya gini, dulu bokap pernah bilang kalau di saat lu lagi leha-leha gitu, malas latihan gitu, besok-besok aja deh latihan. Di luaran sana tuh lagi ada yang berlatih keras gitu. Jadi kita sebagai musisi itu harus tetap rajin latihan lah gimana pun juga.